banget. Dan di sisi mid lane-nya kita bisa melihat GYY. Kayaknya cukup sekarat terkena Ender Shard, masih bisa ditahan. Dapat backup juga bala bantuan, tapi Moreno langsung Black Sheep aja. Warlord yang justru malah tumbang di depan sana. Begitu pula dengan ada second mortal snipe yang masih bisa dibadarin aja oleh seorang Max. Justru Sorizo kali ini dalam ancaman. Aether bakal fokus untuk mengincar seorang Sorizo, tapi dicicil juga oleh seorang Max. Di depan sana Lord sudah datang juga menuju ke arah mid lane dari teman-teman Big Gator dan Alpha. Apakah mereka masih bisa untuk mempertahankan high ground defense-nya? Yes, dan sekarang Lord sudah mulai mendekat kembali secara base dari Big Gator dan Alpha. Terlihat di depan sana poking and damage dari second cukup sakit, tapi lagi-lagi Pranata positioning-nya harus benar-benar bagus. Dan sekarang engage, Conceal dikeluarkan, final menunggu momen yang tepat. Moreno menjadi target di depan sana, Immortal-nya pecah, tapi sekarang dive in, Watcher! Gak bisa menyamakan nyawanya Moreno, Blazing Duet dikeluarkan ke arah backline. Dari arah kesana masih terhindarin, gak bisa timing yang tepat dari seorang Max menyamakan nyawanya. Dan itu dia stoppable untuk seorang Pranata. 2-4 bukan hal yang bagus untuk Big Gator Alpha, dan sepertinya mereka coba untuk langsung saja menuju ke base, meskipun masih ada katapult yang masuk ke bagian base. Kita di depan sana, Big Gator Alpha, apakah mereka bisa bertahan? Justinnya hilang, maksud kita dapatkan, apakah Pranata bisa mempick up lagi? Dan iya, RR Kisena berhasil memenangkan 1 poin dari Big Gator Alpha. Yes.